yang dikasihi Tuhan, ibu bapa, lansia, kita diberkati lagi dengan firman Tuhan di saat ini. Saya membacakannya bagi kita melalui tulisan Mazmur pasal 71 ayat 17 dan ayat 18. Mazmur 71 ayat 17 dan 18, firman Tuhan demikian diberitakan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Sebelum khotbah, kita akan dengarkan puji-pujian disampaikan oleh lansia Mawar Saron Jemaat Abraham Sario Sentra. Kepada ibu bapak lansia, disilahkan. Yesus untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji Tuhan. Keluarga besar Pangemanan Wawor yang kami kasihi dalam Tuhan, tentu paling khusus untuk orang tua kekasih kita Oma Nini yang hari ini merayakan ulang tahun ke-76. Kita mengucap syukur kepada Tuhan tentunya, karena kalau bukan Tuhan, torang nyanda ada di sini saat ini. Kalau bukan Tuhan pebae, kalau bukan Tuhan pesayang, torang mungkin nyanda bisa sama-sama sore ini. Bersyukur pada Tuhan bahwa Oma Nini usia baru, tepatnya tanggal 31 Juli ya. Saya ingat itu hari pemakaman ya dari almarhum Opa Niko ya. Boleh merayakan ulang tahun ini juga karena Tuhan pebae. Anda sehat-sehat dan Tuhan izinkan mengecap kebaikan-Nya. Tentu secara pribadi Oma Nini boleh merenungkan bagaimana tangan Tuhan yang bekerja memelihara sejak dari masa muda sampai di usia 76 tahun. Saya ingat bahwa dari awal berjumpa, Oma Nini pernah berkisah tentang bagaimana waktu muda, bagaimana waktu masih masa-masa kasih sekolah anak-anak, kasih kawin anak-anak, bagaimana perjuangannya ketika almarhum Opa sebelum dipanggil Tuhan beberapa tahun mengalami sakit. Dan semua itu pasti memberikan nilai, nilai yang dirasakan sampai saat ini, sampai hari ini. Nah saudara-saudara, bahkan tentu ini ibu bapak lansia kan, khotbah sebenarnya for dorang dulu. Lebih banyak tuh umur Tuhan dah kasih,
lebih panjang tu waktu Tuhan dah percayakan, sebenarnya ini adalah satu karunia yang luar biasa. Karena kita juga pikir-pikir, sedangkan torang belum tahu kan kalau torang wariki lansia, mutiki lansia atau nyanda. Atau bahkan mungkin kalau Tuhan kasih umur panjang mutiki usia lansia, masih kuat-kuat sama dengan oma nini, masih kuat-kuat sama dengan ibu bapak lansia atau sebagaimana. Secara manusia pasti semakin torang bertambah umur, semakin banyak pengalaman, tetapi juga secara manusia ada perubahan-perubahan yang terjadi. Bukan cuma soal dulu tuh kulit kencang, sekarang so mulai ada DP garis-garis ketuaan. Orang jadi bilang DP bahasa hari-hari, so mulai keriput, so mulai pororo kata salah-salah mustrika lekan. Bukan hanya soal dulu tuh rambut hitam semua, sekarang so lebih banyak putih daripada hitam. Kita ingat waktu kita masih kecil dulu, opa aja bilang, nanti kasih akang doi jajan, cabut akang tuh rambut-rambut putih kata. Karena kalau cabut kata gatal tuh kepala. Satu saat kita bilang, opa, kita suka doi jajan, tapi sudah berhenti jo suruh-suruh cabut rambut putih. Kenapa? Kalau mau suruh cabut tuh rambut putih, semua habis opa perambut di kepala, tegal kurang putih tuh lebih banyak daripada tuh hitam, kan? Dan ini adalah tanda-tanda umur semakin hari semakin banyak, usia semakin tua, keadaan semakin mengalami perubahan. Pemazmur seperti yang dituliskan dalam Mazmur 71, saya mulai dulu dengan ayat pembimbing kita tadi. Ini sebenarnya juga pemazmur dalam doanya yang ia sampaikan ketika ia sudah tua di hadapan Tuhan. Secara pribadi ada perubahan, dan perubahan itu tidak selamanya mendatangkan sesuatu yang positif ternyata. Tetapi sebaliknya perubahan itu bisa mendatangkan ketakutan, melahirkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran. Karena itu dalam ayat pembimbing kita Mazmur 71 ayat 9, doa pemazmur yang ia sampaikan kepada Tuhan, dia katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, dan janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ayat ini saudara, ibu bapak lansia khususnya, ini melekat sekali pak kita peringatan. Kenapa? Pernah melayani kunjungan seorang ibu lansia, dia bilang begini, pendeta, jangankan waktu pendeta dah baca tadi Mazmur 71 ayat 9, tu pemazmur kote bilang pada Tuhan, janganlah tinggalkan aku apabila kekuatanku habis, jangan meninggalkan aku pada masa tuaku. Pendeta, bukan cuma pemazmur tu jarasa begitu, karena kita sekarang kita so jarasa, dan kita pe anak-anak dorang itu, kita pe anak ada setengah lusin, tu omak bilang begitu pak kita, kita pe anak ada setengah lusin pendeta, tambah anak mantu berarti so satu lusin, tu cucu kata dia so lupa berapa, mar dorang so mulai jalupa akang pak kita, itu torang waktu itu kan melayani kalau di kampung setengah anak pagi torang so bajalan, nyanda mau tunggu-tunggu perintah, oh keluarga minta kunjungi atau ndak, minta atau nyandak minta, torang mesti dikunjungi. Suka atau nyandak suka, torang mesti berdoa pada jemaat yang ulang tahun. Jadi setengah anak pagi kita so pigi, omak so bangun dari jam 4. Kok omak bilang, jangankan pemazmur DP ucapan dah tulis di kitab suci pendeta, sedangkan kita anak tambah anak mantu so satu lusin, serta kita so tua, dorang so mulai jangan lupa akang pak kita. Kita dekat ini boleh tambah saya panas pak oma, masih pagi-pagi oma so panas doe. Kita bilang, oma, biasa toh begitu, dorang karuk jauh urus dan dompet anak-anak oma. So besar semua dorang pe anak-anak, so kawe masalah dorang mau urus, reses smokol, saya cuci muka. I oma, tukar tundang dorang pe cucu-cucu, kalau dompet mama papa sopi kerja, tetap oma dia opat tuh mesti turun tangan dong. Jaga cucu, si mandi, si slokol, antar jaga pi sekolah. Omak tabah diam, iyo kang pendeta. Tapi tuh omak so bad feeling dulu, karena dipikir-pikir.
pikir, oh bukan main. Kita rekan hari jadi bukan tapi anak cucu tuh lebih dulu saya bangun pak kita bilang selamat. Ini pendeta tuh datang batoki pagi-pagi. Baile oma subangun dari jam ampel. Rekannya ada anjing tuh lebih dulu kau pak kita. Oh jadi kampung tuh di rumah-rumah dong piara anjing jasa jaga rumah. Piara anjing, sudah ada orang jaga bu oma. Kurang anjing mata makan di rumah. Minta maaf cuma baku sedu. Jadi secara psikologis orang ternyata kalau sudah tua itu, ya, orang tuh muda-muda mana tuh mengaku masih muda di sini. Nyanda usah jaba marah kalau tuh lengkali orang tua so cepat jat tersinggung jat baper orang lengkali, tak? Karena ternyata memang faktor usianya, dorang peperasaan itu dorang pe apa psikologis so nyanda sama dengan tuh muda-muda. Kalau muda-muda biar dia dapat bombardir, oh, tanang cung. Toh, masih kuat mental, masih kuat perasaan. Mar ternyata ketok kalau so tua selain buku-buku so mulai jelemah, lain kali itu perasaan so lebih tipis, nah? Sehingga nyadak heran ketok selalu ada saja perasaan yang bilang ih dorong so lupa akang pak kita. Dan pemazmur begitu, Tuhan jangan lupa akang kita kalau kita pe kekuatan so mulai berkurang. Ada tuh di sini kita mau tanya di lansia jas. Ada tuh lebih tambah umur lebih kuat. Hah? Ada. Taneli, lebih tambah umur lebih kuat atau lebih kuat saja naik ke gunung. Hah? Supaya tuh engsel-engsel kan. Salah-salah mau taruh ke minyak singer kan. Tahu dari Bapak Lansia tahu tuh minyak singer. Dia taruh di apa tuh dia? Tapi mesin cair. Ya, salah-salah tuh buku-buku kan ngomong ini tata minyak singer, Jo. Dan kita baru 40 lebih. Kata lu bilang DP ekor. Rasa-rasa tak semua taruh minyak singer tapi lutut jana itu di tangga pastori. Nah, perubahan selalu terjadi. Tapi saudara-saudara, kita lihat apa yang dikatakan pemazmur. Dia sadar bahwa perubahan itu terjadi. Dia sadar bahwa kadang-kadang anak-anaknya pun, cucu-cucunya pun, orang-orang yang so pernah dia urus, yang untuk mereka dia berjuang begitu rupa. Oma Nini pernah bilang ke kita, pendeta, ada kasih sekolah sampai kasih kawin tuh anak-anak. Oma Nini bukan pegawai, kan? Oma Nini pernah bilang begitu ke kita, kan? Mar Oma Nini nyanda syarat mesti jadi pegawai, kau mau backing tuh anak-anak boleh sekolah, kau dorang betul-betul jadi orang. No? Ada tuh biar le orang tua tuh doi sudah jari kipake tuh bilang dong kurang jadi sini karung kong susur di kolong koi tuh doi sudah jari kipake mana kali anak-anak nih mau sekolah no? Jadi nyanda selamanya syarat orang tua mesti pegawai kong bikin anak-anak jadi orang karena ada tuh orang tua sustengah mati didik kasih sekolah dan cuma jadi arang kan begitu yang penting kata gak jadi abu. Biar jadi arang kata yang penting gak jadi abu. Ada hal-hal yang terjadi sampai di masa tua di luar pengharapan. Karena itu pemazmur meminta dalam doanya pada Tuhan. Dia katakan, ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dia katakan juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Dia minta dia ulang-ulang pada Tuhan, biar dorang lain kali sudah ada waktu for kita, mar jangan komang sampai Tuhan tuh kasih tinggal pak kita. Karena kalau so sampai Tuhan tuh kasih tinggal, so cilaka berapa itu? Cilaka berapa nak? Oma, cilaka berapa? Oh silahkan dong apa kata Om Leon bilang setelah akan satu musim dong kau main dan nah, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Karena itu sekalipun sudah tua nah, makanya kok ini lansia-lansia ini kenapa dorang datang cepat tadi? Karena memang begitu dorang. Ada lain kali kata orang muda-muda pendeta ada ibadah pendeta jam 5. Mar orang udah bilang di WA di grup kolom orang udah bilang jam 4. Tanggal orang begitu pendeta bilang jam 5 dong datang jam 6. Jadi tanggal jam 5 bilang jo jam 4. Itu kata kalau muda-muda. Jangan berani-berani begitu palansia. Bilang jam 4, jam 3 orang so standby
bayi di gereja. Kita kasih sementara bobaso tadi lansia so dibawa. Dan oh tolong ya memang kata lansia. Umur so tua mar semangat 47 setengah. Semangat berapa? Semangat 45. Kenapa? Dorang suka dekat deng Tuhan. Ada tuh dorang so jangan lupa. Ada tuh dorang so jangan lupa. Oh mending so jangan lupa. So gampang lupa. Oh enggak kata puji Tuhan. Tapi itu muda-muda itu so guru. Mar dorang nyadak jangan lupa pa Tuhan. Karena kalau soalnya ada deng Tuhan, ya bahaya. Tulah yang boleh lupa akan, mar jangan lupa pak Tuhan. Kan? Ada semua amin, mar ada kok tuh cerita soal lansia. Aduh, Tuhan so lupa akan wanak pak kita. Kita pe umur so lebih hari lebih tua. Anak-anak, lain kali so jatah lupa akan pak kita. Durang so kadang-kadang jadatang. Tuhan, oh Tuhan tempo apa una Tuhan mau panggil pak kita, so boleh jo Tuhan. Orang lain masih jauh berdoa minta umur panjang, kita so nak berani minta umur panjang pak Tuhan tak ada so hampir 100 ini ketelan sia dapat bercurhat pak Tuhan. Duh tempo apa so Tuhan so lupa kenapa tuh di Birman bar 40 so mati, bar 50 so mati, anak-anak masih kecil Tuhan so panggil, gimana kita Tuhan kurang lewat-lewat akang. Kom datang kemarin tuh malaikat. Oma, sungguh dan Oma seberapa kali Tuhan dah panggil-panggil Oma. Mar, Oma sudah dapat dengarin. Jadi Oma kata umur panjang terus-terus. Cuma cerita aku sedu, tidak ada tuh begitu. Cuma apa le tarik tuh mau cari di masa tua. Kak Oma ini mau cari apa le komang. Anak-anak, rumah tangga, keluarga diberkati. Dorang bekerja, dorang bekarir, Tuhan berkati. Cucu-cucu, Tuhan berkati. Nah, sayang Pak Oma, sampai hari ini. Lihat dorang suka seragam dan rayakan Oma hari jadi. Nah, apa itu meminta Pak Tuhan? Kurang selalu hidup berdekat Pak Tuhan. Karena kalau selalu hidup berdekat pada Tuhan, sama dengan orang yang baca tadi itu pemazmur bilang, kalau Tuhan tidak kasih tinggal pada dia, biar dia setua, dia tetap mau memberitakan perbuatan baik Tuhan. Kurang itu jo tulan sia mau kerja. Kurang itu jo, selalu dekat dengan Tuhan, kau jangan lupa kasih ingat apa yang muda-muda, anak-anak, cucu-cucu, kalau ada yang sepunya cece, kasih ingat pada orang, tu Tuhan pebai supaya torangnya tidak jauh lupa Tuhan pebai. Kasih contoh pada orang bagaimana tu jaba pikir bagus, bagaimana tu jaba bicara bagus, bagaimana tu bertindak bagus. Kasih ingat pada orang yang muda-muda karena torang juga membutuhkan ibu bapa lansia untuk jadi pengingat pada orang yang muda-muda. Kalau torang suruh palati lesu. Nah, tidak mungkin kata lansia bapak kutulung pikul torang pe pebandar dan dorang pe buku-buku le sopaya. Mar paling tidak tu dorongan-dorongan, motivasi, semangat itu yang kiranya bisa terus diberikan kepada anak-anak, cucu-cucu, tapi juga kita semua dalam pelayanan ini. Kiranya ulang tahun 76 bagi Oma Nini, Tuhan yang tidak pernah mau kasih tinggal. Tuhan akan selalu menemani, Tuhan yang akan karuniakan pekerjaan roh supaya berpikir, merasa, berucap, bertindak, memberi teladan untuk anak-anak cucu dan kita sekalian. Selamat hari jadi, panjang umur sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum doa, kita akan dengarkan kesaksian dari keluarga. Diakhiri dengan puji-pujian bersama dengan anak-anak, cucu. Sudah cece Oma? Oh belum. Anak, cucu dan semua keluarga yang ada. Keluarga besar Pangemanan Womor. Silahkan. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Mandiru kita memulai hal-hal yang banyak. Jadi, teman-teman disampaikan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan lansia yang pada sore hari ini boleh berkesempatan menyepuri akan
terjadi dari ibu kehilangan anak di dalam tahun. Mungkin apa yang dikatakan oleh ibu mungkin sudah tidak sehat lebih dulu itu. Cuma Tuhan tahu, kan? Memang mau bilang apa kan? Kita bercerita, selalu kita bilang pada Emi ini kita mulai atur, kita biar jodoh orang. Ini tidak sempat telepon. Sudah dosa tahu, sudah begitu. Jadi cuman kita kesaksian mulai di Bupati mungkin 9 tahun sudah sama-sama Tuhan sudah ambil lebih dulu. Dan pertama kita punya kesaksian yang paling indah, kita punya cucu yang paling bungsu. Satu saat cuma orang dua di rumah, di rumah Oma. Kita juga Oma berapa kan 100 tahun ya. Begini, Oma dia, Opa Jono sudah ada, Opa Yan sudah tidak ada. Mar Oma masih ada. Oma bilang kita mau jadi menkes, menteri kesehatan, anak. Kom, kita mau jadi dokter. Kita suka, kita mau rawat Pak Oma, supaya Oma sehat terus. Amin. Jadi mungkin kita berpikir begini, selama di Bupati kesetinggal, belum dapat dengar ibu bagaimana susah lari di rumah sakit, tinggal rumah sakit. Paling tidak cuma pernah di asam lambung, karena mungkin datang jauh ke pikiran. Kemacetan, kalau capek, di bapak dia angkat kaki, pun tidak ada. Sekarang, sememang kamu biar kita memikir, Tuhan, ya hebat, hari dulu, tetap, mati di Tuhan, rekan-rekan lansia, sampai saat ini, bagaimana di bapak dia ada, begitu sampai sekarang. Jadi kita rasa itu lebih pasti ada di saat ini terus karena anak-anak cuma lebihi dari segala-galanya. Anak-anak tidak pernah melupakan kita. Jadi kalau orang lain mungkin paling tanggal 31 terus mau tunggu kalian pelayanan, ternyata cuma anak-anak datang malam-malam sesudah pulang dari sonder penguburan tanggal 31 itu anak-anak datang biar kami tetap orang mau berdoa di mami ke hari bulan tahun karena dia cuma sederhana, biar apa itu rambutan. Jadi kalau kita kumpul, anak-anak ada dulu, pikir kalau ada tujuh atau mau datang, mar memang itu sekarang cuma sih tidak panggil. Mar waktu itu memang ada kesempatan kita karena ada sibuk dan buka kalau jadi ya tuh kita merasa bersyukur karena apa yang telah diteladani oleh mungkin bukan cuma dari kita, sudah dari rumah opa sambil untuk kaki. Sama semuanya tidak pernah ada beda. Sampai sekarang kita rasa begitu. Apapun yang kita mau, apa sekarang kita tahu bagaimana dokter papi urus kita. Kita lihat anak-anak begitu juga. Jadi ada mungkin cuma itu yang itu bagaimana network itu. Mungkin kita mau dari kita punya perasaan. Jadi itu Roh Kudus. So sampai ketika. Jadi mau memanggil armada yang bilang itu dari ini bersyukur semua karena Tuhan tak pernah kita tinggal di besok hari ini. Untuk pengimanan masih boleh mengalami pagi-pagi, boleh lagi bangun. Kalau sudah dengar Yuri sebangun jam 4, ibu pengimanan juga selamat bangun berdoa di luar sana. Sudah selamat pagi dan sudah begitu. Jadi apa yang turut setaburkan pada orang, semua orang begitu. Jadi tak ada bangun pagi, hanya ada selamat pagi. Selamat pagi Oma. Kalau orang lebih dulu, selamat pagi Mam. Kalau kita lebih dulu, selamat pagi Bu, selamat pagi Mam. Jadi di rumah itu memang sudah dilatih sejak Mama dengan Oma dan Opa. Dan sampai sekarang kita terapkan ke anak-anak, terapkan juga sampai ke anak-anak. Jadi sampai sekarang selalu sertaku.
jalan hidupku selalu. Janjinya ya tongkatku, janjinya ya pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang memancarkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Saudara, saat ini marilah mengungkap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil memberi kita kidungkan kidung jemaat 392, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan Allah, sebab namamu adalah menara yang kuat. Engkau tempat perlindungan, engkau kekuatan bagi kami. Engkau telah membuktikan kasihmu yang besar, perlindunganmu tiap-tiap saat, yang sudah Tuhan kerjakan selama 76 tahun kehidupan Ibu Irene Pangemanan Wawor. Ia telah dipuaskan dengan segala kebaikan Tuhan. Ia mengalami berbagai pengalaman dalam kehidupannya sejak dari muda sampai menjadi tua, dan terbukti Tuhan tidak meninggalkannya. Berbagai keadaan telah dialaminya menjadi pengalaman yang membuat ia kuat sampai hari ini. Dan kami percaya walaupun di masa tua kekuatan secara fisik berkurang, tetapi iman percaya pada Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan. Ini menjadi satu kekuatan yang memampukan Oma Nini untuk terus berpijak dalam hari-hari yang Tuhan beri di kehidupannya hari ini. Engkau mengaruniakan kebahagiaan bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, keluarga besar Pangemanan Wawor. Dan kami percaya sebagaimana telah Tuhan berkati kehidupan anak-anak cucu, ini menjadi sumber kebanggaan, kebahagiaan yang menghiasi masa tua dari Ibu Irene Pangemanan Wawor. Karena itu biarlah Tuhan akan selalu ada baginya. Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkannya. Bahkan di masa tuanya ini, pengalaman-pengalaman tentang kebaikan Tuhan yang ia alami
memampukannya untuk bersaksi, menjadi teladan dalam ucap dan tindak, menjadi teladan dalam semua hal dalam kehidupan, pertama-tama bagi anak-anak, bagi cucu-cucu keluarga, tetapi juga bagi sesama manusia. Ke dalam tangan-Mu kami taruh kehidupan dari ibu kekasih ini. Anugerah kesehatan, kekuatan, kesukacitaan terus bertambah-tambah dalam hidupnya. Anak-anak dalam hidup keluarga rumah tangga masing-masing, cucu-cucu dalam studi, dalam pekerjaan, dalam tumbuh kembang, selalu ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan ketika keluarga besar Pangemanan Wawor menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, ajarkan mereka Tuhan selalu, ingatkan mereka selalu, supaya Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menjalani hidup berkeluarga, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan pengharapan mereka. Ketika mereka bekerja, Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Demikian juga ketika mereka mengalami berkat, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menerima syukur dan puji-pujian keluarga ini. Bahkan ketika ada dalam persoalan, Tuhan yang menjadi sandaran hidup, pertolongan, keselamatan bagi mereka. Demikian dengan ibu bapa lansia. Kami percaya di masa tua, Tuhan tetap beri kekuatan, semangat dalam beribadah, semangat dalam melayani dan memberi teladan. Biarlah kiranya Tuhan pakai ibu bapa lansia untuk terus menjadi berkat bagi anak cucu keturunan, bahkan bagi pelayanan gereja. Kami sudah memberikan persembahan dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan kuduskan. Semua yang telah memberi pasti diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan kelanjutan acara di tempat ini. Biarlah kasih sayang kemurahan Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita keluarga ini. Kami semua yang boleh hadir, baik pengurus, anggota lansia, Mawar Saron, pelayan khusus jemaat kolom 1, bahkan semua yang terundang, kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang akan terus mengiring perjalanan kehidupan kami. Di tempat ini, di seluruh hidup kami, kami taruh semua keberadaan kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tilik kami, Tuhan dengar doa kami. Kami bawa alaskan hanya dalam satu nama, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita semua berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus akan terus menaungi, memberkati, memenuhi kehidupan keluarga besar Pangemanan Wawor dan kita sekalian dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kami sampaikan banyak selamat untuk momen ini, banyak selamat untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikembalikan kepada pengurus lansia Jemaat Abraham. Demikianlah ibadah pada sore hari ini sudah selesai.
dan kita masuk pada acara yang berikut, sambutan atau ucapan terima kasih mewakili keluarga besar Pangemanan Wawor mungkin akan disampaikan oleh salah satu anak. Mat Abraham Serio Sentra, Bapak Herina Yohan. Kemana tidak persus? Sempat hadir, memang tidak bisa hadir karena sekarang berada lagi di rumah sakit. Itu sekedar informasi. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena torang boleh baku dapat lagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 berkenan dengan ucapan syukur hari ulang tahun yang ke-76 dari mami kami yang tercinta, Mami Irene Pangemanan Wawor. Terima kasih buat saudara-saudara, keluarga Pukul Pangemanan, keluarga Pangkei Pangemanan, dan keluarga Humbokau Pangemanan yang boleh menugaskan kepada saya untuk mewakili keluarga dalam menyampaikan ucapan terima kasih. Tentu ucapan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus yang boleh memberikan waktu dan kesempatan sehingga hari Sabtu ini torang boleh baku dapat di sini. Walaupun hari ulang tahun pada tanggal 31 Juli yang lalu, tapi dalam rangkaian ucapan syukur tidak mengecilkan HUT yang ke-76 ini. Iya toh mami, kelihatan cantik terus biar setua masih semangat. Sama dengan yang mami bilang tadi, nyana pernah sakit. Betul ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lansia pasti tahu, selama mami di Abraham jarang mau bilang masuk rumah sakit. Mungkin kalau sakit buru ada. Dan sebagai informasi, saya juga adalah bekas anggota jemaat Abraham Sario Sentra. Ya. Jadi saya juga sudah lansia, ibu pendeta. Kita 60 tahun tanggal 25 Desember barusan. Jadi ini menjelang 61 tahun. Jadi tentu secara tidak langsung sodi keluarga besar lansia juga sesinode Gemini. Tapi karena kita masih jadi persus di jemaat Yudea, jadi itu lansia itu dengan persus kolom tentu ada pembagian ya. Bahkan pria kompapa juga. Nah, ini jangan sampai ada konotasi kalau lansia senyana mau masuk di ibadah bibra. Ya, ini juga jadi pembelajaran buat kita. Sebab banyak yang menjadi pertentangan karena kalau saya bilang lansia, saya mulai masuk wanita kom ibu atau pria kom bapak. Saya kira di Abrahamnya enggak kan? Jadi ini sekedar informasi supaya orang mengandalkan Tuhan dalam karya kita. Jadi tentu sekali lagi atas nama keluarga Pangemanan Wawor mengucapkan selamat buat Bapak Ibu sekalian dan lebih khusus Kadim yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kami, lebih khusus keluarga Humbokau, keluarga Pangemanan Wawor dan yang berhari ulang tahun Ibu Irene. Semoga kita bisa ketemu tahun depan di HUT yang ke-77 lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Terima kasih. Tuhan, Engkau sumber berkat bagi kami. Kau punya cara yang heran dan luar biasa membuat kami dipuaskan dengan cara-Mu memberkati kami. Jasmani dan rohani kami selalu dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Dan karena itu saat ini lagi, di tengah-tengah syukur keluarga besar Pangemanan Wawor, kami akan menikmati makanan minuman yang sudah disiapkan keluarga. Tentu mereka mempersiapkannya dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami pun mau menerima itu dengan cara yang sama. Sambil kami berdoa,
Kiranya keluarga ini terus mengalami berkat Tuhan. Kami semua yang menikmatinya tetap sehat kuat. Bahkan kami mengingat siapapun yang membutuhkan makanan minuman, tetapi yang sulit mendapatkannya, Tuhan bisa pakai kami untuk menjadi alat dalam tangan-Mu memberkati orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat ini dalam nama Yesus.